Ayo. Sembang. Ada sembang yang pertama, Pak? Ini lebih sembang salah. Kau dari mana? Hah? Matikan dulu anak. Matikan anak. Aduh. Pakai helm ya. Pakai helm dong. Iya semuanya. Mana ayahnya? Ayahnya mana? Di rumah. Rumahnya sebelah mana sayang? Hah? Di sebelah mana yang sampang sana tuh? Oh ya, sudah di sini yuk. Ayo ayo. Mam roti dulu yuk, sini, 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 sama bapak. Enggak ada mau diambil sepedanya. Enggak sayang, enggak sayang. Enggak. Bu, buatin es bu. Es jeruk bu. TK. Ya, diantar om pulang dulu ya. Ya, diantar om pulang ya. Aku beli lagi nanti gimana? Enggak. Alhamdulillah. Baik kunci gue. Amin. Alhamdulillah. Pak. Orang lagi kerja dia, Pak. Iya. Ya, mulai kerja ya, Pak. Oke gitu. Eh. Lebih bagus kalau naik becak aja. Enggak, bukan. Enggak ada becak ya. Bayar. Bapak bayar. Bayar dulu bayaran. Hah? Saya bayar becaknya. Enggak usah. Ah, ya udah. Masih kecil deh, jangan. Ya udah, ya baik. Bukan saya keras. Ya. Ayo bukan keras. Ya. Betul. Panggil yang punya kendaraan. Suruh kemari. Saya enggak mau dibayar, Pak. Hah? Saya takut, Pak. Takut kenapa? Ya, kamu kan barusan bilang petugas mengganggu perjalanan. Enggak. Ini kan untuk. Enggak, jangan gitu. Kita juga sering kok di video ya. Jangan gitu. Siapa bilang enggak boleh? Siapa bilang ini boleh ya? Mendokumentasikan itu boleh. Ada emang dari mana, Pak? Barusan si Mas bilang polisi mengganggu perjalanan, ya. Ini pelanggarannya banyak. Satu, tidak memakai spion. Kedua, yang belakang tidak menggunakan helm. Kemudian masuk ke jalur cepat. Ya, ditindak oleh polisi, tapi malah bilang mengganggu perjalanan. Ya, di mana letak mengganggunya? Ya, kami petugas kepolisian hanya menjalankan tugas. Yang melanggar ditindak. Ya. Namamu siapa? Herbudi. Jangan nangis. Aku nangis ya, acting lagi. Bener. Bye. Nah, turun. Kena tilang
Apa lagi tadi? Oh, lawan arus. Polisi kapan? Sekolahin kok, enggak ada sopan santun. Enggak ada sopan santun, Pak. Kenapa tuh polisi? Anjir, pak, gini pak, bawa pakai helmnya dulu. Apa tuh, tolong, Pak. Tahu aku kayak itu, Pak. Eh, kau bisa bisa lihat tuh, Kak? Udah, kau salah. Kau salah. Kau salah. Besok bawa suratnya, spionnya dilengkapi, plat nomornya dipasang, bannya diganti, ya. Boleh diambil, Pak. Boleh diambil. Yang pertama sudah melawan arus. Gara-gara kamu juga akhirnya beta dapat tilang toh. Jadi tidak usah kok kasih salah saya. Kok juga kok kalau kau setahu kata ini berapa? Sembisa. Karena apa makanya kamu itu tadi bilang pergi disuruh naik ojek. Kamu semua naik ojek. Stop. Coba perlihatkan surat-suratnya. Saya nggak ada surat-surat Pak. Beta ini cuma pinjam orang pemotor. Lalu naik motor begitu saja tidak ada surat-surat. Beta sengaja surat-surat, beta sih mengaku beta sengaja surat-surat. Helmnya mana? Sengaja helm, beta tadi cepat-cepat buru-buru beta sembunyi helm lain. Wah, ini bahaya nih, Pak. Langsung ada. Mau kemana ini? Iya. Jadi, saya tilang ya. Mana kunci? Kenapa kamu yang kuasai bumi, Kak? Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei! Namamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Kenapa? Ya iya, apa yang ditahan? Anda SIM STNK nggak bawa? Helm nggak bawa? Pak, nanti saya banting ya. Oh, nggak masalah, ini hak saya. Silakan banting nih, HP saya banting. Silakan. Bukan ngejago, saya menegakkan hukum aja biar tertib. Ini hukum dibuat oleh Anda sendiri loh, bukan oleh polisi loh. Ya? Oh, pas kalau lagi itu pakai. Ya ini warga negara yang sudah diingatkan, kita sama polisi sayang diingatkan, malah membantah. Tidak ada warga negara spesial di Indonesia, semua berlaku sama. Lihat ini semua pakai helm. Dia bilang di sini tidak ada yang pakai helm, lihat di situ pakai helm semua. Timur ya. Silakan banting apa saya kalau mau anda. Hah?